Antrean pasien peserta Kartu Jakarta Sehat terlihat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta. Pasien menunggu sejak subuh untuk mendapatkan nomor antrean. Pendaftaran pasien Kartu Jakarta Sehat di RSUD Tarakan Jakarta mengalami peningkatan. Seorang pasien Jakarta Sehat, Romlah, mengaku telah menunggu sejak subuh untuk mendaftar sebagai pasien dengan Kartu Jakarta Sehat. Hingga siang hari, ia belum terdaftar. Menurut Romlah, antrian diduga terjadi karena tempat pendaftaran terlambat dibuka. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait kurangnya petugas yang melayani pasien Kartu Jakarta Sehat di hari libur. Ya, jam 4 pagi sebelum belum subuh. Ya, datang sini jam 5 lewat sedikit. Terus ngantri masuk sini. Ini baru dapat nomor doang. Nomor antrian doang. Ya. Belum ada panggilan lagi.